Dan museum yang berada di Kertasari, Cilacap. Ini ada Jenderal TNI Haji Susilo Sudarman 1928-1997. Nah, di sini kita lihat. Yuk, kita masuk, kita akan melihat isi di dalamnya. Ayo Jun, kita masuk Jun. Ini kita bisa melihat koleksi-koleksinya. Kita dekatkan lagi. Ini tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia kepada Jenderal Susilo Sudarman, Letnan 1. Ini saat beliau dimakamkan, jenazah Jenderal Susilo Sudarman memasuki Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, dikawal oleh 4 orang perwira, seorang jenderal. Kita lihat. Ini Jenderal TNI Susilo Sudarman, Menko Polhukam RI, Maret 1993. Ini profilnya ada di museum. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan APRI, Jenderal Purnawirawan Susilo Sudarman, menyerahkan tanda anggota baru APRI. Ini foto Menteri Parpostel Susilo Sudarman dan Menteri Dalam Negeri Rudini. Ini keluarganya beliau, foto keluarga atasa pertahanan RI di Amerika tahun 1971 di kediaman Wisma Kartika 6220. Banyak sekali. Ini saat menjadi kepala staf angkatan darat, Jenderal TNI Makmun Murad menganugerahkan bintang Kartika Eka Paksi Pertama kepada Mayjen TNI Susilo Sudarman, Markas Besar Angkatan Darat Jakarta. Kita lihat ke sini lagi. Nah, ini perombakan besar kabinet baru. Kita banyak dikenalkan oleh sejarah. Ini sangat luas sekali tempatnya. Ini baju beliau saat menjadi Jenderal Bintang 4. Sudarman bisa jadi pramuka. Nah, kita melihat persenjataannya. Ini senapan serbu otomatis M16A1 buatan Amerika Serikat.
bawahnya ada senapan serbu AK-47 buatan Rusia. Di bawahnya lagi ada senapan serbu AK-56 buatan Cina. Ini ada pistol mitral liur buatan Inggris. Masih lagi cun. Ada senapan mesin ringan RPD. Ini ada peluncur granat roket. Nah, di atasnya ada senapan shotgun buatan Remington Amerika Serikat. Saudara-saudara, senapan serbu HK-33 buatan Jerman. Ini ada senapan SP buatan Tindak Bendung. Ini ada senapan serbu SS-1F Bandung. Ini ada senjata pistol P1 buatan PT Tindad. Ini pistol FN-45 buatan Amerika Serikat. Ini pistol PT buatan Cina. Senapan senjata buatan Amerika Serikat. Kita lihat masuk ke dalam lemari besi. Ini adalah lemari besi milik Eyang Naya Meja, kakek Susilo Sudarman, yang beliaunya adalah seorang petani pandang di Desa Kentasari. Telepon zaman dahulu. Awal tiba ya. Peringatan Akmil ke-40 1997. Ini. Ini telepon umum koin dan telepon umum kartu bisa dibaca ya. Di dalamnya seperti ini. Seperti ini. Ya, ini ada di dalam Museum Jenderal Susilo Sudarman. Di sini kita lihat di ruang sebelah. Ini kapal. Di sini Newsweek, majalah Newsweek ini memuat pada tanggal 4 Juli 1986 foto KRI Dewa Ruci saat terpaksa dalam peringatan stasiun Statue of Liberty di New York 1986. Ini seperti ini Ruci. Halo. Nah, ini pedangnya nih. Pedang nih. Pedang buat apa? Ini siapa yang paling ya? Oh, ini Soekarno Hatta Jun, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, proklamator. Yuk, kemana lagi Jun? Ini apa sih ini? Oh, itu apa ini? Apa sih ini di dalam? Oh, apa sih ya? Oh, kapal. Ini kenang-kenangannya Jun. Iya, kapal piring. Iya, yuk kita kemana lagi? Makassar. Yo, come on. Mana lagi Jun? Oh itu Jun. Ini Jun ini. Ini nih. Nah, ini.
pakaian marinir. Nih Jun, pakaian marinir Jun. Pakaian marinirnya nih. Iya, aku bisa dapat berenang. Iya tuh. Ini TNI Angkatan Laut Nanggala. Seperti ini Jun. Apanya Jun? Ini Jun. Baling-baling pesawat terbang Jun. Iya. Kemana? Kesana. Oh iya, yuk kita kesana yuk. Kita lihat koleksi di mana lagi Jun? Mana lagi Jun? Kita lihat. Makasih mana lagi? Oh ini rudal Jun, rudal nih. Iya. Wow, rudal tuh, panser rudal itu. Ya, ya. Wah ini tanker Jun. Iya. Kavaleri ini Jun, kavaleri. Iya tanker lah yang punya aku ya. Iya, 14706. Ada tulisannya. Hmm? Ada tulisannya. Oh iya tuh. Tuh. Ayo yuk ya. Kemana? Boleh. Apa sih? Ini panser amfibi Jun yang bisa masuk ke lautan. Iya tuh. Terus kemana lagi Jun? Oh apa bisa Jun? Nih tembakan nih. Wah luar biasa ya Jun. Wah ini calon TNI Angkatan Darat yang nanti akan menjadi jenderal. Belajar terus belajar. Cinta tanah air ya, Mama Suna ya. Ya aku bisa. Nih, ini. Senapan mesin berat 12,7 mm. Wah luar biasa ya Jun. Ini baju. Dalam. Kenal. Iya boleh. Hmm? Nah sini nih. Boleh. Ini namanya apa Jun? Coba lihat, ayo lihat dari sini. Ini namanya meriam penangkis serangan udara 37 mm. Wah luar biasa Jun. Nih lihat dari tampak dari depan. Apa itu? Wah ini rudalnya. Oh, besar sekali saudara-saudara. Nah namanya apa Jun ini Jun? Namanya peluru kendali SAM 75. Bisa ya. Tuh luar biasa ya Jun. Besar banget Jun. Yuk kita kemana lagi Jun? Kemana lagi kita? Ayo kita ke sana. Ayo kita lihat. Oh iya boleh. Waduh. Nah ini meriam kaliber 40 mm. Ini seperti ini. Nih TNI Angkatan Laut. Hah?
pesawat Nomad N22 patroli maritim TNI AL. Wah, sayapnya besar juga. Kita lihat di sini ada ranjau tanduk tipe KB. Ini besar banget ya Jun, ranjaunya Jun. Oh iya, nih di sini ranjau tanduk tipe KB buatan Rusia. 200 kilogram, wah luar biasa beratnya. Wah ini sang calon jenderal. Kemana lagi Jun? Kemana lagi? Ya aku bisa turunkan sini. Oh iya tuh. Wah, ini tapi kotor apa ya Jun? Kemana lagi Jun? Kita lihat sana yuk. Yuk coba lihat yang lain yuk. Yuk come on. Monggo yang baru datang, jangan lupa pakai masker. Oh iya boleh. Mana lagi Jun? Ini tank AMTB. Tank AMTB. 76 buatan Rusia. Dalam? Mana Jun? Wah, ini besar sekali nih. Kita lihat. Wah, izin ya. Mana lagi Jun? Kita lihat keseruan anak sambil belajar sambil bermain di Museum Jenderal Susilo Sudarman. Dalam? Mana? Ini ada tank besar juga. Ini tank AMX-13 TNI Angkatan Darat untuk koleksi museum. Dalam? Mana? Yo, kemana? Yo. Yo Jun ke belakang Jun, itu ibu Jun. Kita belakang yo. Ya naik itu ya, hotel itu. Hah? Itu ke belakang dulu yo. Belakang dulu. Ambil sendal Jun. Nah, di sini nih tempatnya di Gentasari. Lokasinya Kabupaten Cilacap. Sendal Jun apa nah? Nah, di sini ini ada musik dari museum itu sendiri, yo. Oke, perjalanan kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi. Oke, sukses selalu buat kita semua.